Sudah ada nape itu satu tuh. Angkat aja enggak, angkat aja enggak. Oke, kita ini udah beli pelet, telur, sajiku, sama apa ini namanya? Intermiha. Oke, ini kita mau langsung OTW aja. Kita mau berangkat ke Silau Laut. Udah lama kali kita nggak kesana ini. Mewah kali rupanya. Jangan mancing, belum sarapan. Enggak. Gas. Wih, licin kali kayak Mandalika, bos. Bisa nggak? Nanti, wih, itu bisa nanti kita lempar sini, tapi banyak kayunya. Nanti terakhir-terakhir aja ya. Oke. Kita masuk ke dalam. Ini banyak nih, Pak. Ya. Kita saya lah. Ah, ini banyak nih teruboknya nih. Yuk. Kita rakit dulu. Wow. Sabar ya, ntar lagi kami setrek. Tadi kita udah beli alat paten. Sama kalian, guys. Iya, sama kali, gak ada yang sini. Nih, tadi aku udah beli, ini dia namanya boom net. Nah, ini jaring untuk mancing. Kita buka dulu ya. Ini yang ukuran 6/7 untuk tarpon. Tarpon yang lumayan, nope, sampai kita kumpulin. Wah, ini dia kayak gini dia bentuknya. Wah, waktu itu aku pernah beli kebesaran dia, guys. Nomor 10. Ini dia pasnya. Oke, ini kita simpan dulu. Ini kita saatnya bikin. Ini dia. Tadi kita beli ini telur, pelet. Peletnya banyak kali. Iya kan, enggak? 2.000 segini. Itu 2.000 harganya ya. Ini ada intermin, ada kita remek-remek sama ini dia. Yang itu aku pakai dedek kan, enggak? Ini kali ini pakai ini aja lah. Tepung. Susahnya tadi. Sasa. Sasa. Langsung yang pertama kita rendam dulu ininya. Oke dah, mantap. Kasih bumbu, Gi. Iya, nanti mau aku kasih bumbu nih. Sabar, kita kasih bumbu. Nah. Kasih bumbu pedas lo. Gak apa-apa, nanti kepedasan ikan ya. Wih, mantapnya. Kita kasih tepung. Ini karena kita udah gak punya pancing lagi. Iya, pancing kita entah kemana. Hilang. Jala kita pun hilang juga, guys. Jala pancing hilang. Jadi ini kita mau bikin pancing dari ini aja lah. Dari pelepas sawit. Yang ada. Udah nih tadi udah izin sama bapaknya Ari loh. Mau punya bapak Ari ya? Iya. Udah nih aja, Ki. Mana ini? Iya. Tuh nanti sawit terus apa? Enggak apa-apa loh. Enggak kok. Oke dah. Oke. Pasang bom netnya. Benang kita pun juga nggak ada, jadi kita pakai benang ini aja, benang bangunan. Ini benang layangan kemarin. Oke, terikat. Bom net nggak? Ambil nggak? Kita ambil dulu bom net kita. Apa Ki? Pelampung. Pelampung. Nanti telurnya kita masak sisanya. Gak apa-apa ya, Matu? Gak apa-apa. Di sepatu nih, yo. Seini, yo. Kita jokikan aja sama Angga ini. Kita ke depan. Sebetulnya sini banyak juga sih, enggak. Tapi nanti aja lah ya. Itu dulu yang paten. Baru lebih banyak dulu. Iya. Kita ngapasin dulu biar ikannya kesini dia. Ini gimana? Setrek
Udah enggak pasang di sini aja enggak? Umpannya enggak? Ah, kesetep bro. Sini aja enggak, nanti nampak ikannya kabur. Oh iya. Heeh. Gimana nih? Gimana nih, Ki? Terus kita kasih umpan. Oke, udah bisa tuh enggak? Langsung aja. Agak ke sana enggak? Ke sana itu. Sini. Ada. Enggak. Turun dia kan. Kita tunggu. Agak tarik sini dikit enggak, itu cetek. Ha, itu sini. Lagi-lagi. Enggak nendang. Nendang. Gelap. Enggak ada lagi. Tarik lagi, makasih lagi. Nah, terus-terus enggak tendang narik ya. Nah, ada. Oke, kita biarin aja. Nanti ada yang nabrak itu. Umpannya masih ada? Masih dikit, hancur. Gak bisa hancur ya? Hop, itu udah ada nabrak tuh satu tuh. Angkat aja enggak? Angkat aja enggak? Besar enggak? Acet enggak? Wih, besar kali, Pak. Babon kita strike pertama. Enggak pala di-cut. Wih. Ini tarpon paling babon ini. Gokil, gokil. Ambil enggak? Ambil enggak? Sebetulnya bisa kita tungguin sampai banyak ya kan enggak? Cuma nanti takutnya lepas, jadi kita cari aman aja. Kita strike dapat satu. Yuk, enggak lagi enggak, masih banyak nih enggak di bawah enggak. Cantik, manis. Gimana nih? Wih, gila gumpet dibikin ya. Gila beban kali, guys. Mana nih? Cok. Bisa. Aduh, jangan gitu, nanti makin gumpet. Oke. Okay. Nice. Nice. Oke, okay, mantap. Kasih tunjuk dulu, Mas Ceto, selompat. Oke. Okay. Kantong enggak? Enggak percaya kau, aku bilang pasti kita kekecilan. Jadi gimana, kita enggak bawa koni kok. Oke, okay, langsung kasih lagi enggak? Yuk. Umpan lagi. Oke, okay. Nice. Strike satu ya, guys, tanpa cut. Oke dah, umpan udah mana umpan, tengok dulu. Ya, oke, mantap yuk. Jangan sana kali enggak? Yang pinggir tadi sini. Sini ya? Iya. Ini aja. Piye? Sini, ha, udah jelas, mantap. Oke, nice. Kita tunggu lagi. Apakah langsung? Ini kalau ikan, ikan gembung enak kali nih. Wah, ya enak kali lah. Ayo langsung. Cui juga ya. Cui ya kan. Cui. Kecilin. Iya, kayaknya titilin ikan kecil ini. Iya, sampai doang kan. Enggak apa, nanti kan ikan kecilnya mau dimakan sama terumbu. Oh, sudah mulai juga yang goyang. Pop. Enggak. Biar aja dulu lah. Biar dulu ya. Biar aja dulu. Betul enggak? Iya, main-main aja dulu. Enggak, udah dapat juga enggak? Pelan. Wup. Wup. Angkat enggak? Dua. Satu. Wih, lumayan besar enggak? Cepat. Oke, mantap. Strike, wih, besar kali nih. Lebih besar ini daripada tadi enggak? Aduh. Mana yang tadi? Itu. Ini strike pertama kita. Itu strike kedua. Wih, lumayan besar ini. Slow. Slow. Ke depan itu. Ke belakang juga ini. Ke depan nih, kok enggak? Ke depan lu enggak, ha. Capek kali, ah. Capek kali dalam rumah ikan. Ha.
PAL ya, Pak. Oke, strike udah 2 strike kita. Oke. Saatnya kita pulang, Mak. Oke, kita pasang lagi lah enggak ini neng-neng ayo pulang. Yuk enggak. Mana umpannya di dalam itu? Umpannya di dalam. Aman. Oke, slow. Oke, mantap. Nah, ini yang sini jangan di tempat. Nah, dimerengkan di situ. Nah, dah. Dah. Oke. Hei. Paten ah. Bakar-bakar itu lagi. Bisa lah. Kita cukup sebetulnya ya kan. Cukup sebetulnya ini. Tapi kita cari lagi lah. Ini pun ikannya banyak duri guys ya kan. Iya. Tapi kita cari lagi lah, dua lagi. Dua lagi. Slow. Oke teman-teman, ini jam 12:30. Ini kita pindah aja di dekat kereta. Sekalian kita istirahat, jadi bisa kita tengok pancingnya. Nah, kita taruh di sini aja. Gak dapet. Rekamkan dulu nggak? Hop. Cukup mengerikan gitu ya? Tidak di sini. Ya bisa. Kita tunggu aja. Kita pantau dari sana. Kita pantau dari sana aja, Mas. Kita pantau dari sana ya. Yuk. Tinggal itu deh. Tinggal di sampingnya ya. Semoga kena jaring dia. Tiket es krim enggak? Nah, teman-teman, ini udah jam 1. Ah, jam 1 kurang. Ini jamku harusnya AM, malah aku bikin PM. Oh. Jadinya 00. Malam Ki. Malam ini. Jadi ini kita putuskan kita masak aja lah ya kan enggak? Umpan kita masih banyak, cuman ikannya udah enggak main lagi. Karena cuacanya panas sekali, guys. Kalau ikan tarpon ini dari pagi kalau enggak dia sore, siang itu udah enggak main. Jadi udahlah, kita cuma dapat 2 ekor. Harus kita syukurin aja ya kan enggak? Udah. Mantap juga ini, Gi. Iya, udah diatur. Nah, udah lumayan ini sebesar ini. Gokil kali, Bah. Jadi ini kita mau kita bikin pepes, olahan tarpon pepes. Ini kita udah bawa daun pisang. Daun pisang dari rumah karena di sini enggak ada daun pisang ya, susah nyarinya. Langsung kita giling ini bumbunya ya. Giling baru kita goreng, baru kita masukkan ke dalam sini, kita campurkan dengan ini kan ya. Kau ini ya enggak? Betet ya. Oke. Arwana KW ah. Kita giling dulu cabenya. Oke, ikan sudah aku cuci dengan bersih ya. Ini saatnya Mugi menggiling cabai. Bumbunya. Dah dari atas. Menangis. Oke, udah mau lembut ini, kita kasih tomat. Jangan semua lah ya. Semua aja lagi. Ini basah kali. Tadi kok enggak di apa? Udah sedikit dulu. Kita masukkan, kita giling lagi. Wih, mencelat terus. Oke, ini kita goreng dulu bumbunya, baru kita masukkan ke dalam ungkepan biar dia enggak rasa cabai mentah, enggak langu. Oke, kita goreng dulu. Wow. Wih. Langsung, Bah. Seberapa bumbunya? Oke, cukup. Harumnya. Oke. Dan garam. Kita kasih roh itu. Oke, nice. Kita butuh air ini. Kita masukin sedikit air. Udah lah, sedikit aja ya. Kita kasih jeruk nipis ikannya. Oke, langgar. Nice. Dikit lagi.
Oke, okay, dah. Mantap. Matikan dulu. Buminya sudah masak. Oke, kita ambil ikannya. Ambil ikannya. Kita timpa lagi bumbu. Wih, lagi. Wih, nice. Nice, yuk. Kita bungkus. Kita cucuk. Iya. Oke, mantap. Tinggal belakangnya. Mak jujul juga, Bah. Jujul, Ki. Baru kita kukus, Ki. Ya, kita kukus. Bisa. Oke, mantap. Jadi satu. Satu lagi tinggalan. Mana nih? Sama pula bisanya. Kita siram lagi. Oke. Okay. Ini begini ya. Okay. Dibawa lagi. Ha. Kita cucuk dulu. Kita masukkan air kukusan dulu. Muat enggak nih? Kayaknya muat sih, coba. Gila. Paten. Oke, udah kita kasih air, langsung kita masukkan enggak? Agak sana kena yang dikit ya. Nanti gantian. Mana coba? Gini dong. Ih, panas aja gini. Saking panjangnya ikannya sampai jujur enggak muat. Nanti kita balik-balik aja ya. Nanti habis kepalanya baru endasnya kita celupkan. Tadi kita mulai nyemplungkan jam 1:30, ini udah jam 2 lewat. Ini tadi udah kita bolak-balik, ini tadi yang tertarik malah ucul. Berarti bentar lagi udah matang nih guys. Sekitar 10 menit lagi lah, baru kita santuk. Ini udah surut, airnya surut kali ya, udah gosong-gosong. Yuk enggak, matikan enggak? Ih, udah matang kali, perfect. Langsung kita angkat. Perfect. Mas panas. Ini enggak panas, belakangnya berpanas nih. Yuk angkat. Udah lapar kali nih. Ini udah jam 2:16. Oke. Satu lagi enggak? Surut airnya, Bang. Penuh udah jadi surut. Yuk. Sudah. Oke, mantap. Langsung aja kita buka. Telan enggak? Dan Fuji. Mantap kali, Bah. Wih. Perfect. Tak sih dulu enggak? Nanti kita buang. Mantap. Yuk. Langsung kita santap. Oke, teman-teman, ini dia ikan apa namanya? Tadi pepes ya, udah matang hasil buruan kita. Kita cuma dikasih rezeki 2, alhamdulillah. Langsung kita santap. Sebelum kita santap, berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Jelaskan enggak? Yuk. Oke. Ini salapan ya, guys. Don't stop. Wih, kayak gini durinya ucul-ucul dia, paten. Oke, mantap. Jadinya paten. Mantap kan, perfect tuh. Perfect tuh. Enggak ini dia, enggak langu, kan digoreng dulu. Betul. Bumbunya, ada kali lagi ya. Apa bumbunya pula, durinya. Durinya ucul-ucul dia udah di situ. Ya, enggak ada duri beberapa belas, guys.
Mantap kali. Jadi tadi ini kita karena kesiangan aja ya kan enggak? Heeh. Betul. Dapat cuma 2. Jadi kok kita berangkatnya pagi kali. Banyak. Banyak. Bisa sih ini kita tempur sore sampai sore. Cuman aku lagi ada nanti ada urusan. Urusan. Nanti mau jemput bini lagi ke tinjauan. Mau undangan. Itu durian curi juga? Berarti tadi tak kosok, ini memang tak kosok. Oh iya. Tadi tak kosok itu. Kan tadi satu ekor tak kosok. Kosok angin? Iya. Berarti gitu dia BTT-nya. Iya. Di kosok? Enak kali, Bo. Mantap. Pakai bumbunya dia. Bumbunya perfect kali. Kenapa enggak kosong-kosong dua-dua? Tadi satu lupa. Ya kita dulu. Udahlah. Jadi apa? Saya tim. Jadi kok dikocok tadi daging keluar pasinya. Kan kayak ini dagingnya lemak tuh. Enak kali. Gila bah, enggak ada duri. Tapi gitu PTT nya gitu. Oke, kita balik. Udah main balik aja, Gi. Iya lah. Gila, mantep kok. Jadi ini kita di spot macan, guys. Kita tadi mau pindah ke spot yang waktu itu dapat 30 ekor itu, 30 apa 40 enggak? 50. Ya. Nah, segitulah, guys. Yang dapat banyak itu. Itu daerahnya tuh kemarau kering sampai kering-kering, tersisa air palingnya seginilah. Ikannya udah pada punah. Jadi tadi mau ke sana, air hujan tuh. Enggak ada ikan. Pun lalang-lalangnya tadi tinggi kali. Rumput bakau ya. Bakau. Takut ada ular. Kayak gitu kan. Enggak tahu kok gua sarang. Kan? Durinya nyangkut di tulang aja. Biasanya enggak pernah kan? Ini enggak pernah, ini enggak ada loh. Apa? Kalau jala kayak gini bawa pulang aja lah ya. Udah tahu cara apanya kok. Kejadiannya. Dia harus digosok-gosok. Sama kayak ikan apa? Ikan putak kemarin dia kan. Yang buta kemarin itu berarti nggak pernah diambil kan? Nggak tahu BTT-nya. Ini Gi, masih. Ini kalau orang biasanya itu dagingnya dibuat bakso ya. Daging. Bakso ikan. Ya. Katanya dia lemak dagingnya. Gak ada obat gila. Oke, hasil buruan kita udah habis. Punya enggak tinggal sedikit lagi nanti dihabiskan kan enggak? Yoi. Gokil durinya lengket semua dia. Wih, baru kali duri lengket gini. Tuhan. Enak dia kayak daging semua. Wih. Jadi oke lah guys, sekian video kita yang berburu ini. Semoga menghibur kalian. Walaupun cuma dapat 2, enggak apa-apa, kita syukur aja kan enggak? Jadi jangan lupa sekali. Like, share, komen, dan subscribe dan aktifkan tombol lonceng di sebelah sini kalau enggak salah. Oke. Jadi sampai bertemu di video selanjutnya guys. Bye bye.